guys. Concert Hitman David Foster and Friends, yes. Asia Tour 2023. Ya. Yeah. So penglibatan Tok T bersama dengan David Foster ni, so dia buat dekat Malaysia juga ke atau macam mana? Dia buat di Asia. Dia buat kat Asia. Di Jakarta ada, di Singapura ada dan juga di Malaysia. So okay. Kak Iti mewakili artis Malaysia lah, okay, untuk menyanyi di atas pentas bersama-sama. Dan juga Singapura pun Kak Iti perform juga. Oh, wow. Perform juga? Yeah. Wow. Dahsyat eh. Datuk Siti buat dekat dua negara lah. Ya, dua negara. Malaysia dan juga Singapura. Singapura. Betul. Oh. Jakarta tu bukan pasal tak dapat ikut, Tok T busy. Kan? Tak ada lah. Tak ada. Okey. Okey, Datuk Siti, kita tengok very active dan sebenarnya bukan kali pertama dengan David Foster. Okey, ini kali kedua. Kali berada kedua di atas pentas sama-sama. Kali pertama dulu 9 tahun yang lalu. Yeah. Masa itu untuk F1 Gala Dinner. Ya Allah. Masa itu kita ada F1 lagi kan? So, pengalaman tu sangat-sangat berharga dan alhamdulillah apabila dapat lagi peluang untuk berada di atas pentas bersama dengan orang kata komposer terbaik, producer terbaik dunia ni. Betul. Ini menjadikan saya, Kak Iti, saling apa orang kata, rasa macam, oh ini peluang terbaik dan betul, kena lakukan yang terbaik lah, insyaAllah. Dan juga konsert ni bukan hanya sekadar konsert. Konsert ni adalah konsert memberi manfaat kepada pendidikan, di mana pelajar yang dapat masuk ke universiti yang tidak berkemampuan. Golongan ASNAF dan juga ASNAF B40. Juga B40 okay, ini tu penganjuran konsert ni oleh Yayasan Prihatin. Tu dia. Okay, Yayasan Prihatin Malaysia. Jadi semua jualan tu insyaAllah akan dimasukkan ke dalam Yayasan Prihatin untuk membantu anak-anak muda kita, ya, belia kita yang mana tak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Jadi maknanya persembahan ini bukan saja hiburan semata-mata, tapi betul, mengajak orang ramai untuk sama-sama membantu. Allah. Alhamdulillah. yang tadi Tok T kata ada penyanyi-penyanyi internasional yang lain pun turut bersama tu. Okay. Kita boleh tahu ke dia okay, kalau tengok siapa? Pada ada nama-nama saya lupa nak sebut, tapi Catherine Matfield, dia punya isteri. Kemudian ada penyanyi lelaki tu apa? Ada Lauren juga. Ya, Lauren kan? Yang Never Enough, lagu Never Enough. Never Enough. Oh. Yang itu. Kemudian ada penyanyi lagu Beauty and the Beast. Beauty. Michael Bolton. Ya. Yeah. Yeah. Jadi saya rasa dekat atas tu macam Masya Allah takut je dalam kita ni nyanyi. Fuh, yang dahsyatnya Tok T sebaris dengan penyanyi-penyanyi international guys. Itu yang membanggakan kita. Betul. Sebab tu saya rasa perlu untuk pengasih masyarakat di luar sana, kalau nak pergi konsert, pergi konsert inilah sebab berbaloi. Dahlah ramai penyanyi antarabangsa. Kan? Jualan tiket tu, duit tu manfaat untuk pula masyarakat, untuk anak-anak yang nak melanjutkan pelajaran. Jadi yang macam ni kita sokong. Saya memang banggalah jadi adik angkat Tok T sebab sejak memang, bila Mak T, sejak bila? Baru ni tadi ni. Baru istihar, baru istihar tadi. Baik, konsert so jangan, tak lama lagi. Jangan lupa di Star Arena Sungai Wang. Betul, Mega Star Arena Sungai Wang Plaza. Okey, akan berlangsung pada 7 Ogos ini. Okey, tiket anda boleh dapatkan di www.myticket.asia. Masih boleh dapat lagi harga daripada bermula daripada RM288 sampailah RM988. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.